Hai guys, ketemu lagi sama aku Zara Jasmine di Zara Jasmine Channel yang imut lucu ngangenin gemesin deh. Yeah. Hari ini kita nge-vlog lagi karena aku udah kegiatan mau podcast. Pokoknya mengisi di salah satu YouTube tentang dakwah juga seperti biasa. Ya udah, langsung aja ikutin aku terus. Gengs, hari ini seperti biasa nge-vlog lagi karena lumayan yang minat sih, banyak yang minta juga. Enggak banyak sih. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. You just can't get into it because they would never. Tolong dong dilihat, di like, di subscribe, di komen. Aku tuh capek belajar, butuh support. Apa nih? So, hari ini aku ada ngisi YouTube bintang tamu seperti biasa, bercerita tentang hijrah aku. Terus udah gitu nggak tahu next mau kemana karena aku nggak komunikasi sama teman-teman aku karena lagi agak mager juga, terus agak flu juga, agak mager deh, terus mengirit juga. Jadi deh, ikutin aku terus ya. Ini baru banget jalan jam 11-an. Sekarang mau ke pom bensin, terus ya udah gitu. Sampai ketemu. Baru sampai pom bensin. Gua megang uang cash. Ya udahlah, bismillah yuk, bisa. Udah habis banget bensinnya. Yang mana beb, rumahnya ketutup semua, gue mau nanya, bingung. Kok bisa pas lu di sini? Bener yang ini. Yang mana sih, gue lagi nyari kalau di Maps yang mana? Kalau di Maps nomor 9. Iya. Ini nomor 10, ini nomor 9. Bentar gua WA. Siang, Mbak Putri. Tapi orangnya belum nanyain. Udah. Mana di jalan bu? Boleh lah. Kita habis touring. Kok pimpin kita sih? Kita motor. Oh iya makanya. Cerah banget lah hari ini. Makasih ya mbak. Makasih. Ya udah.
Refreshing. Kalinya keluar ya kan, jarang keluar. Jadi keluar kita kemana? Makan dulu, nongkrong aja sebentar ya. Abis itu balik lagi, back to reality. Abis itu ngebabu lagi, Beb. Jangan sedih, Beb. Ya deh. Tolong dong, kita di mana nih? Oh, ini gor nih, cuy. Iya, tadi gua bilang. Kenapa lu bersedih? Ngomong di dua kali, Beb. Sama gue di dua kali. Iya, tadi kan pas di dalam mobil. Oh iya, dia maaf. Iya, selamat sore para pemirsa semua. Kenapa ngomongnya begini? Karena ada sesuatu karena, yang habis dibicarakan. Karena baru kenal sama gagak gila. Titar. Lagi lihat-lihat udah lama. Gak jelong-jelong. Tadi habis flashback. Jadi galau. Ingat orang Jerman. Ada deh pokoknya seseorang yang ganteng, tampan, rupawan, masya Allah. Semoga dia kangen sama aku. Asap lagi, asap lagi. Kenapa jadi bercanda? Lagi lihat-lihat, tapi nggak tahu kenapa ya. Aku tuh udah nggak ada minat mau beli apa-apa gitu, pengen apa-apa gitu. Lalu kenapa ini? Apa ada yang salah sama otak aku? Gak tahu, gak ada. Atau apa?
gua beli apa minum? Tentang luri ya? Ngirain gua apa? Jangan iri kita sih ini. Ini dong tiramisu 2. Tiga. Tiga. Yang ini ya? Enggak, tiramisu. Hari lu kasih kambur ya? Ini satu. Ini 2. Risik lo. Ini mau apa tadi? Oh. Spicy. Deh, jangan deket-deket. Hai. Oke. Ini sudah ada pemandang. Lo ke jalan. Minta ini dong yang apa, Shibuya yang reguler. Udah. Berpisah, gengs. Dah. See you next project. Ye, bentar lagi kan sering. Amin. Ini kalau gua naik motor juga akan sama aja sama naik kereta, jadi mending gua naik kereta. Iya. Gua juga lebih demen naik kereta. Iya, bener. Bekas saya, bekasih saya. Ember. Kapan tuh Dede belum lama naik kereta, terus katanya harus pakai ini, nggak bisa cash sekarang. Di swab. Nggak bisa cash sekarang. Gua ada. Oh, gaya banget. Terlalu gua ada nggak ya? Pasan gua nyelipin di sini. Gua kaget loh. Ini nih. Nggak tahu masih ada apa nggak? Ini mau khusus kereta beb. Khusus kereta beb. Coba aja. Tapi nggak tahu ada isinya apa, masih ada apa nggak? Lupa gua. Tinggal top up gitu kali bisa ya? Coba aja lo tanya. Nggak, biasanya di kasirnya lo tanya ini ada berapa gitu. Cek ini, cek saldo. I am the one, the way your son don't need. Udah deh, kita snapgram aja. Bye bye. Thank you udah menemani, thank you for today. Dah, hati-hati. Gembolannya banyak banget ya. Kalau gini mau deh. Salam buat nyokap lu ya. Dadah baby. Bye-bye. Dadah. Hati-hati. Minumannya itu. Hati-hati. Ya, bye. Bye. Geng, sekarang aku pulang kan, tadi kan udah pamit manajerku, Betisku. Terus sekarang aku masih di jalan dari yang tadi pamit itu tuh udah sejaman di jalan, macet karena nggak lewat tol, terus macet juga, hujan juga, jadi komplit udah mau maghrib juga. Tapi nggak apa-apa, dinikmatin aja. Aku tuh kalau kayak kosong gitu tuh kadang kan suka meresapi jalan sih, menikmati. Tapi kalau benar-benar kayak ini, aku telepon teman, ngobrol sama teman atau ngertiin apa gitu di ini, telepon-teleponan gitu, ganti-gantian nih, udah ini semuanya aku teleponin biarin terganggu. Yaudah deh, ikut
ikutin aku terus ya, karena sekarang aku nggak yang sekali menyelam minum air karena aku lagi nggak janji sama siapa-siapa, ada sibuk juga teman-temanku, jadi ya udah langsung aja pulang, ikutin ya. Aku lagi mampir ke Indomaret. Sampai rumah, alhamdulillah mau parkir dulu. Tian, Encas, mereka udah menyambut di rumah. Panika. Hai, liatin, gengs. Aku nggak pakai kerudung. Ya lupa. Udah menyambut di rumah, ya udah. Kalau gitu sampai sini aja guys, jangan lupa di subscribe, like, subscribe, komen dan di share teman-teman kalian. Terima kasih udah nemenin aku seharian, masya Allah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.